Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Roda Kalito. Nah, ini sekian lama udah nggak review lagi ya, karena kemarin terpotong karena lebaran, liburan sama santan yang kebanyakan nih, santan opor. Gitu, nah langsung aja kali ini di Roda Kalito ada stok mantep nih brother, Kaisar Ruby yang sudah di customnya Bober. Cuman nih keren, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, tadi udah lihat penampakannya brother. Sekarang seperti biasa saya akan jelaskan satu-satu dari mulai depan dulu. Jadi seperti ini depannya ya. Nah, jadi di bagian depannya seperti ini penampakannya. Dia menggunakan Sportster look yang depan ya, disebutnya Sportster look. Ini jadi untuk headlampnya dia ubah di lebih kecil lagi karena dia untuk originalnya 7 inch ya, kalau ini udah diubah lebih kecilan di ukuran 575 lah, 575 inch. Terus sama ini kasih custom topi nih, jadi lebih ganteng lagi ya kan. Bentar. Oke, terus habis itu di bagian stangnya tes. Nah, karena ini temanya Bober, jadi memang wajib stangnya itu lebar ya. Jadi seperti ini, tambah dengan racernya. Jadi racer ini pakai aftermarket Harley Davidson. Dia ukurannya sekitar 20 sentian ya dari sini. 20 sentian nih. 18 sentian lah tingginya. Jadi untuk readingnya masih oke, masih nyaman ketika dibawa jauh. Oke, tadi udah bagian stang, sekarang mundur lagi ke belakang ini, brother. Jadi stangnya bentuknya seperti ini ya. Ini yang saya andalkan nih, perpaduan warnanya keren nih brother. Jadi semacam kayak tato gitu tuh, warnanya hitam, abu-abu sama putih. Top banget kan, jadi elegan banget nih motor ini nih. Oke, mundur lagi ke belakang lagi nih, bagian joknya nih brother. Jadi joknya semua udah custom juga, jadi mengikutin dari lekuk tankinya sama bodinya nih. Dia bentuk ini, ces gitu kan. Jadi tipis cuman masih nyaman nih. Nyaman terus jadi buat makin ganteng juga di motor ini nih. Jadi custom semua. Terus habis itu bagian mana lagi ya, ke belakang dikit lah, belakang dikit di bagian lampu sennya. Jadi dia di replace jadi sebelah sini ya, karena untuk jadi kesannya lebih padat lagi dari belakang, terus makin lebar, semakin oke lah, klasiknya juga dapat. Terus karena temanya Bober, jadi wajib untuk spakbornya itu pendek gitu pada sip. Habis ini kita bahas bagian kiri, kanan motornya. Nah, oke brother, sekarang kita bahas di bagian sisi kanannya nih. Jadi ganteng juga sebelah kanan, kirinya pun juga ganteng juga. Jadi ini nih di bagian mesinnya. Jadi ini mesinnya masih standar 250cc karburator ya. Untuk bagian mesinnya yang di custom di bagian sininya, jadi dia dikasih cover engine-nya sebelah kanan nih. Sebelah kirinya pun juga sama brother. Cuma tadi lupa saya lihatkan ya. Nanti saya lihatkan tuh. Jadi seperti ini nih modelnya nih. Terus untuk mendukung supaya tambah garang ya, atau Bober banget ya, jadi ini nih. Tas bagian knalpotnya jadi custom free flow, modelnya seperti ini. Cuman nggak free flow banget sih ya, karena untuk mendukung biar aman di gang gitu ya. Jadi ini masih ada gas bullnya di dalamnya, jadi suaranya masih adem, ngebas adem gitu. Jadi tadi sebelah kanannya coverage seperti itu, kali ini sebelah kiri seperti ini pada. Jadi semacam kayak di Harley tuh outer primernya seperti ini, model ini. Jadi kesannya lebih padat lagi di motor ini, fitwinya lebih garang gitu. Terus ini bagian shocknya juga udah dipakai custom ya, cover shock. Jadi tambah padat lagi, lebih rapi lagi di motor ini. Oke brother, gak usah lama-lama, abis ini saya akan lihatkan posisi readingnya sama suaranya di motor ini gitu. Oke brother, abis ini saya akan tunjukkan suara ini nih. Bismillahirrahmanirrahim ya, seperti biasa ya. Nah, jadi suaranya seperti ini. Jadi dia ngebas bulat, cuman ngebasnya masih sopan, jadi bisa aman ya ketika lewat gang-gang gitu. Selain tampilannya yang oke, juga motor ini sopan gitu ya. Nah, ini suaranya ini. Semoga terdengar jelas karena shoot kali ini
angin lumayan plus cuaca panas banget. Cuman demi kalian ya, saya akan jelaskan lebih rinci dan lebih detailnya. Nih, seperti ini suaranya. Gas-gas dikit ya. Gas-gas dikit. Mantap. Sip. I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pain. Nah, oke, bro, sekian aja review singkatnya. Seperti biasa nih, di akhir vlog untuk selalu saya ingatkan kepada kalian yang beragama muslim untuk selalu sholat lima waktu dan pas sedekah kepada orang-orang sekitar kalian yang membutuhkan terlebih dahulu. Oke, bro, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.